Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Prisma Art. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara merawat body drone ini agar terbebas dari retak rambut. Yang pertama kita lap dulu ya, kita membersihkan debu-debu, lengket. Semuanya kita bersihkan. Ya, kameranya juga kita bersihkan, kamarnya kembali sini. Ini terbuat dari zat karbon dan dia kalau sudah kering ini menimbulkan retak. Langkah selanjutnya kita memakai. Ya, kita buka dulu satu. Ambil satu dan sedikit. Ya. Oke. Ini ya tipsnya, jangan ditunggu sini, ini berbahaya, ada sini lubang, jangan sampai masuk lubang, sebaiknya pakai lap ini. Waduh, kecil sekali lubang ini, tambah dulu, terlalu hemat ini. Oke, iya, nah lihat, jari sekali ini. Jadi, hati-hati jangan sampai masuk ke dalam body. Kita bersihkan. Ini fungsinya agar body drone kita tetap berminyak dan tidak kering. Apabila kering, ini mudah retak nih. Jadi saya lakukan perawatan ini sudah lebih dari 4 tahun dan body drone saya masih tetap awet penggunaannya. Masalahnya drone ini kan waktu pengambilan gambar atau kita bermain selalu di terik matahari, karena kalau kita bermain di malam hari itu suasananya beda sesuai dengan gambar yang kita butuhkan. Kalau saya ini banyak mengambil pada siang hari. Pelan-pelan ya, kita lumuri semuanya agar dia awet. Ini mengandung minyak. Akibat dari kekeringan ini sering terjadi retak rambut. Jadi apabila kita melakukan perawatan ini setiap kali terbang, selesai menerbangkan, terawat, insya Allah drone kita terbebas dari retak rambut. Ya, sekarang remote-nya lagi ya, kita bersihkan remote-nya, kameranya, baterainya, semuanya kita bersihkan. Kasih ini supaya dia bagus awet, tidak mudah keropos. J
Jadi teman-teman saya anjurkan jangan langsung ya meneteskan di dalam ke body, maksud saya jangan langsung ke body. Nah, jangan sampai cairannya ini masuk ke dalam, dan ini paling lambat keringnya. Kalau tidak hati-hati bisa korslet. Itu sangat berbahaya. Mengakibatkan kerusakan. Baterainya juga ya, kita bersihkan. Setelah bersihin, kita kasih ya, banyak ini kameranya, bodinya, maksud saya bodi kamera ini dan pipalnya. Jadi teman-teman, kalau waktu menerbangkan malam ini kan dilepas ya, lepas kaca ini. Jadi, dan usahakan harus pakai penggantinya, jangan dibiarkan lepas begini. Harus pasang yang satu lagi, karena kalau tidak ini keseimbangan gimbal kurang baik dan bisa mengakibatkan cepat rusak gimbal. Ini ada. Nah ini. Bila pakai malam atau sore hari, ini kan dilepas. Ya, usahakan diganti pakai ini. Nah, ini keseimbangan gimbal ini. Memang sudah diatur keseimbangannya. Nah, apabila kita lepas ini, itu keseimbangannya kurang baik dan memberatkan kamera, ya kan? Akan naik ke atas. Jadi kita pasang ya, supaya dia seimbang. Nah ini, jadi hati-hati ya kalau menerbangkan tanpa ini. Ini yang memberatkan dinamo, memberatkan motor, dan mengakibatkan gimbal cepat rusak. Ya teman-teman, ini tips yang berbagi ya, supaya teman-teman juga awet barang-barangnya, awet drone-nya. Dan ini tetap terpasang ya, ini keamanan untuk motor. Nah, pasang. Baterai. Gimbal. Oke, drone kita siap terbang lagi. Demikian tutorial cara membersihkan bodi drone. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.